Sahabat Si Pororo, RAB, GPPT, MJ Konco, Ketua Muda Elda Suhanura, dari Paut Pranap, Kecamatan Pranap Inhu Jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Batu Hijau Tua Negeri, Ketua DPRD Indra Girihulu, dari Batu Rijal Barat, Kecamatan Pranap Inhu, yang berada di jalan sebelah kanan, berada dan berpacu sudah di kawasan Pancang Pemisah yang kedua, sengit dan ketat tampaknya. Bertarung dari jarak dekat ini, tak satu pun dua sampan gudang ini coba untuk mendahului, karena masih akurat dan tetap semangat tampaknya dua sampan gudang ini memperlihatkan taring dan keberingasannya di depan kawasan Pancang Pemisah yang ketiga saat ini. Nah, dengan sekuat tenaga tampaknya melejit sudah ke depan haluan sampan gudang yang berada di posisi jalan sebelah kiri Sultan Muda Indragiri, sahabat Si Boro, RAB, GPPT, PMJ Konco, Ketua Muda Elda Suhanura, dari Paut Ranap, Kecamatan Pranap, yang berada di jalan sebelah kiri. Kendati hanya tipis saja, hampir setipis kulit bawang dan kulit anggur, namun semangat tidak pernah kendur, masih meluncur. Hari ini tidak akan mundur, bukannya takabur, tidak akan pulang sebelum kemenangan dapat dibawa pulang ke kampung halaman. Nah, berada dan berpacu sudah di depan kawasan Pancang Pemisah yang kelima saat ini. Kembali yang tadinya Batu Hijau Tua Negeri, Ketua DPRD Indra Girihulu, yang berada di jalan sebelah kanan tertinggal tipis, sedikit demi sedikit memperpendek jarak dengan haluan Sultan Muda Indragiri, sahabat Si Boro, yang berada di jalan sebelah kiri saat ini. Nah, membelah sudah kawasan Pancang Pemisah yang terakhir, masih Sultan Muda Indragiri, sahabat Si Boro, RAB GAP, PT PMJ Konco, Ketua Muda Elda Suhanura, dari Paut Ranap, Kecamatan Pranap, yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, bahkan kami kira berhenti sudah mendayung haluan sampan godang Batu Hijau Tua Negeri. Mulut sudah perjalanan Sultan Muda Indragiri menjelang menembus ke Pancang Pemisah yang terakhir. Satu, dua, tiga, jebret. Masuk sudah hilir yang ke-9.